Adapun yang kedua, ini tauhidnya intelek. Tauhidun bil i'tiqad wa huwa lil ghafilin. Intelek cerdas otaknya, pinter akalnya, luar biasa teori-teorinya, tapi kolbunya pun masih ghaflah. Ini Level para teolog itulah sebabnya banyak ilmuwan-ilmuwan agama, agama manapun, apalagi agama kita. Kalau baru sampai di level ini, maka orang lain itu bagi dia saingan. Beda faham dikit, dicari-cari kesalahan. Cuma sayangnya ulama kok banyak yang begini. Makanya jangan heran kiai-kiai berantem. Benar ya? ustadz ustad saling bid'ah membid'ahkan. Benar nggak? Kalau dulu pemandangan kita, kita cuma lihat aswaja lawan wahabi. Nanti jangan kaget aswaja versus aswaja. Kayak main sepak bola aja ya. Jangan kaget, nanti Ahlus Sunnah lawan Ahlus Sunnah. Dan yang paling prihatin lagi, orang tarekat lawan orang tarekat. Jadi tidak semua orang tarekat jadi arif. Dia paling-paling baru tahu ilmu tarekat. Kolbunya masih rofilin. Ciri-ciri orang rofilin sibuk sama aib orang lain ciri-ciri orang gofilin yang lalai masih sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalau kita seharusnya sebaliknya, kalau pengen naik kelas, pengen naik kelas. Tapi kalau level ini inilah yang ditegur oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut mereka al-buhtarin atau al-maghrurin. Orang-orang yang tertipu atau disebut juga di Mokodima Hikam. Ulama Su. Ulama Su. Bukan ulama So. Tapi sama sih. Ya. Su Masoan. Beda Umao. Hampir sama. Pakai dalil tapi digunakan untuk kebencian. Pakai dalil tapi digunakan untuk mencari kesalahan. Ini dia bertauhid, tori-torinya bagus, belajar sifat 20, khatam kitab Sanusi, syarahnya juga lengkap. Apa yang masalah di orang ini? Dia mengira bermakrifat kepada Allah itu cukup bil akli dengan akalnya, baca kitab beres, enggak cukup. Itu kitab senusi disyarah oleh Imam Ad-Dusuki. Beliau menyempurnakan kitab itu dengan tarekat-tarekat sufi. Maka di bagian belakang itu ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf. Karena beliau prihatin melihat orang-orang ahli kalam, ahli akidah, ahli sifat 20. Kok malah berantem, berantem, berantem. Banyak ulama begini? Kalau buka YouTube banyak gak? Banyak. Sama-sama kopiah hitam, ya. Sama-sama aswaja, sama-sama ahlus sunnah. Jadi nanti pemandangan yang menyedihkan di akhir zaman ini perselisihan dan kebencian-kebencian itu tidak lagi antar sekte-sekte memang mereka berbeda tapi mereka sebenarnya sama. dan yang ketiga tauhidun bisyuhud wa huwa muridin salikin tauhid yang syuhud tauhid dengan syuhud apa maksudnya dia mengesakan Allah dan menyaksikan keesaan Allah itu apa bedanya dengan yang keempat. Nah, ini yang kita jelaskan yang paling penting sebenarnya. Dan saya berdoa minimal yang hadir malam ini sampai di level yang ketiga. Maka nggak cukup ngaji kitab, mesti suluk. Di sini kan ada pesuluan, ikut suluk. Ya, teorinya begini, tauhid bisyuhud bertauhid mengesakan Allah, memandang keesaan Allah, ketunggalan Allah, bisyuhud dengan menyaksikan pertanyaannya Allah fisik atau non fisik? Non fisik. Allah benda atau bukan benda? Kalau bahasa kampusnya Allah itu transenden atau Imanen pusing ya, udah pakai bahasa kita aja deh. Allah itu bisa dibayangkan atau tidak bisa dibayangkan, karena Allah tidak benda, tidak fisik Tuhan yang kita sembah. Dalam bahasa Arab disebut alif lam lam ha. Allah, meskipun saudara kita yang nasrani menyebutnya Allah. Tapi teman saya, orang Nasrani Libanon, nyebutnya Allah, orang Arab Kristen, Arab Katolik tetap nyebutnya Allah. Maka Allah itu nama yang sudah ada sebelum orang Arab ada, sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya Allah. Masih ingat kisah Nabi Musa, surat Toha Hei Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Innani sesungguhnya aku akulah Allah. Maka Allah menamakan dirinya dengan huruf alif lam lam ha al. Allah, jika ingin mengenal yang punya nama, sebutlah namanya. Inilah yang disebut dalam Surat Al-Muzammil, "Wajdi Kurisma rabbik. wajdi Kurisma Robbik, wajdi Kurisma Robbik, wajdi Kurisma nama penciptamu, pengatur alam semesta. Siapa nama Tuhanmu, penciptamu? Waskuris marobik, sebut nama Robmu. Siapa nama Robmu? Jadi bacaannya apa? Allah, Allah. Maka salah satu cara awal tauhid bisyuhud namanya musyahadatul musyahadatul asma penyaksian nama ini tingkatan syuhud Level satunya apa? Musyahadatul asma. Menyaksikan namanya berdiri di dalam diri sendiri. Bercahaya di dalam kolbu. Itulah level tauhid ketiga. Maka mohon maaf bukan melebih-lebihkan kaum sufi dan toriqoh. Orang yang berbayat lalu zikir kolbu dia langsung naik kelas walaupun tidak pernah nyantri walaupun gak pernah kuliah ke level yang ketiga meskipun dia gak tahu itu kelas apa ketika seorang mursyid mentalkinkan kepada si murid masuklah nama Allah dari lisannya ke dalam lisan kolbunya disebut wajilat kulubuhum bergetar kolbunya di saat itulah dia masuk ke level satu di tauhid bis syuhud nama Allah yang kita masyhurkan berdasarkan hadis Nabi inna lillahi tisaut tisina isman mi'ah illa wahida man ahsahadah qalal jannah hadis bukhari muslim abu dawud termizi dengan riwayat yang berbagai macam Allah memiliki 99 nama. Ini bukan pembatasan. Ini hanya contoh karena nama Allah banyak. Di hadis yang lain 120, di hadis lain ditambah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Maka minimal tauhid bisyuhud ini dia akan melewati 9 tangga musyahadah. Maka siapa saja orang yang dia menaiki tangga Rahman dia akan mencintai semua makhluk hatta hewan yang dianggap hina apalagi makhluk bernama manusia saya mau tanya agamanya mohon maaf guguk apa tahu anjing tahu Nanti kalau ketemu anjing, sapa aja, eh anjing lo gitu. Dia nggak marah pak. Tapi kalau manusia bilang anjing lo marah dia. Ya, ketemu anjing boleh ya. Ida maror tabil kalbi fakulia kalb. Anjing agamanya apa? Ada gak agama anjing? Gak ada agamanya, gak tahu kita. Gitu. Tapi kan dalam Alquran Quran disebut bertasbih apapun yang di langit dan di bumi, termasuk sih guguk itu, maka, ketika ada seorang pelacur yang kemarin lagi debat, apakah melacur itu bagian dari profesi atau tidak, sehingga dihaluskan namanya jadi pekerjaan PSK. Orang ini, perempuan ini melihat ada anjing kehausan, ternyata di alam ruh sebelum dia dilahirkan, ruhnya mendapatkan satu tetes. Rahmaniyah Allah. Dia kemudian turun dari tebing. Enggak ada gayung. Dipakai sendalnya. Ambil. Dikasih ke yang enggak jelas agamanya tadi. Mas. Kalau ada orang kena musibah, banjir. Nanya dulu enggak agama kamu apa? Hmm? Gimana mbak? Ada orang kena gempa. Rumahnya roboh. Nanya enggak? Eh, hey. Sahadat-sahadat nggak? Nanya nggak? Nggak ada tanya begitu. Kalau begitu belum, kalau nanya seperti itu berarti belum masuk ke tangga rahmaniahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bayangannya beragama itu ngancem-ngancem. Waktu dulu nggak sholat, waktu kecil orang tua kita bilang apa? kamu sholat, kalau neraka, gitu, gitu gak? Itu orang tua produk madrasah adnariah. Boleh nggak? Boleh. Cuma kok yang ditampilkan sekolah-sekolah kurikulumnya neraka, 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 neraka. Kenapa cuma itu? Kenapa hanya jalalnya Allah, tidak rahman jamalnya Allah? Coba di, nanti di rumah dicek. Asma'ul husna, al-asma'ul husna. Lebih banyak isinya kasih sayang atau kebencian. Kayaknya juga gak ada tuh Allah maha membenci ada gak? Al-muntakim artinya bukan maha membenci. Maha membalas. Al-qohar, al-jabar juga bukan. Tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah. Dia maha membenci. Tapi kenapa hari ini orang yang maku menjadi hamba Allah di kolbunya tersimpan kebencian-kebencian karena dia belum tauhid bisyuhud. Nama Allah belum nyantol udah ngomong ma'rifat. Nama Allah belum belum masuk ke dalam kolbunya. sudah ngaku-ngaku usul. Ini tauhid bis level satunya apa? Menyaksikan nama Allah Terpancar dalam kolbu. Maka para ulama-ulama sufi dari masa ke masa. Kita ambil saja imam yang diikuti torikohnya oleh guru kita. Al-imam Muhammad Baha'uddin Syahnaqshaban. Kenapa beliau tidak menyebut torikohnya torikoh Muhammadiyah atau torikoh Bahaiyah. Namanya kan Muhammad Baha'uddin Tapi disebut nama torikonya Naqshaban. Naqsh itu ukiran, ban, nur. Ukiran cahaya nama Allah di dalam dada. Bukan berarti dada kita belah, terus keluar cahaya. Pasang lampu neon aja ya. Bukan. Karena Allah bukan benda, maka cahayanya bukan cahaya fisik. Itu level satu. Level 1 minimal ada 100 makom di situ. Cuma kalau Allah mau, orang itu langsung dilempar ke makom yang di atasnya. Jadi makom itu bukan urusan mursid. Mursid itu tugasnya mentaklim. Inna nama ana qasim wallahu yu'ti mu'ti. Membagi kurikulum zikir, talkin guru. Tapi naikin makom murid Allah. Maka kita nggak boleh menyembah guru. Tapi kita berterima kasih kepada guru. Karena dialah kita mengenal yang disembah. Makanya Imam Abu Labas Al-Mursi, guru Ibn Atta'illah as dari pengarang hikam mengatakan, seandainya kusifa dikasafkan hakikatnya wali-wali Allah, la'ubidu maka mereka akan disembah oleh orang-orang awam. Dulu saya jelasin kenapa Nabi Isa disembah oleh orang-orang pengikutnya di zaman itu. Kita jelaskan itu, nggak percaya mereka. Saya dituduh kafir, musyrik, murtad. Ulengkap sudah. Kita senyum aja nggak bales. Maklum, ngakunya udah baca kitab tasawuf bertahun-tahun. Ternyata kalam abul Abbas Al Mursi pun dia nggak nggak kenal. Itu murid Imam Syazili, guru Ibnu Atwa'illah. Ngomong begitu. Seandainya disingkap hakikatnya wali. nggak usah ruhnya. Kolbunya disingkap. Dibuka kolbunya. Memancarlah nama Allah. Allah. Orang awam kira itu Allah. Maka disembah. Paham? Itu kenapa bertasawuf basicnya mesti berakidah. Bertasawuf basicnya mesti ber, berakidah. Enggak akan dipisah berakidah itu dengan bertasawuf. Maka kita kalau di beberapa kajian tasawuf ngaji sifat 20 dulu. Supaya tidak mengkultuskan orang-orang suci. cukup memujinya tapi tidak menyembahnya. Kalau wali disingkap yang terlihat nama Allah, sifat Allah, gimana Nabi Isa? Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Datang ahlul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi Lalu bertanya 10 komandemen. Dijawab oleh Rasulullah dengan lancar para Rasulullah tidak pernah sekolah. Langsung mereka cium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan nyembah Rasul. Lah di Pulau Jawa, cuma ada orang sungkem sama orang tua dianggap musyrik sama kawan. Ya salam. Suuzonnya bawaannya. Karena kolbunya belum bertahta nama Allah. Belum. Nama Allah belum bertahta. Maka saya menyarankan yang hadir, ya, mulai banyak, ikutin. Motorikot apa aja ikutin. Apakah Naksabandi, Qadiri, Tijani, Shazili. Apalagi Torikoh, yang Mu'tabarah tentunya. Yang bersanad kepada Rasulullah atau para imam-imam besar. Kita akan dibimbing masuk ke level tiga. musyahadatul Asma, menyaksikan nama-nama Allah. Tadi yang bikin bergetar itu zikir Allahumma. Coba sama-sama baca. Allahumma. Yang benar bacanya. Sama-sama. Allahumma. Lagi. Allahumma. Allahumma. Itu bulu romanya berdiri enggak? Enggak ya? Emang enggak kenal sama yang punya nama ya? Karena enggak kenal sama yang punya nama. Bulu romanya enggak berdiri kolbunya nggak bergetar. Terus ngaku usul. Huh? Usul kemana mas? Ini tauhid bisyuhud wahwalil muridin as-salikin. Ini bagi murid yang sedang bersuluk. Suluk itu ada yang dengan kholwat. Iktikaf 10 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari boleh. Bahkan dulu mas saya, ada satu guru saya disuruh oleh ayahnya yang seorang mursyid masuk ke gunung. Kholwat mutlak, masuk ke gunung. Pulang-pulang enam bulan. Enggak dikasih bekal. Cuma ngamalin satu nama. Allah, Allah, Allah. Sekarang murid-murid pengennya ngejar kurikulum tiga hari udah pengen ganti zikir. Sepuluh hari udah nanya-nanya, kenapa khalifahnya Pak Kiai Nizam ini belum datang ngajarin zikir yang baru nih. Ya. Dulu kami gak ada begitu kalau belajar zikir. Bisa so tahun cuma nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau sekarang karena orang-orang sudah mulai menstandarisasi, akhirnya ngejar kurikulum tetapi wusulnya nggak nyampe-nyampe. Jadi nanti jangan nafsu ya kalau ikut suluk tarekat apa saja jangan nafsu. Zikirnya mau diganti mau ditambah ikuti saja. Jadi ini untuk murid dan salik. Ada suluk kholwat ada suluk namanya Jalwat. Sidi Syekh pengarang matannya, Syekh Mahmud Afandi, nama torikotnya Jalwatiyah atau Jalutiyah. Jalwat lawan Holwat. Jalwat itu keramaian atau terang atau kasaf Meskipun dalam keadaan biasa, dia hatinya tetap berholwat bersama Allah itu ya ini lil muridin asa likin setiap torikot punya suluk yang berbeda-beda dan semua cara itu bukanlah ini lebih hebat itu lebih kurang tapi semua itu adalah rahmat Allah subhanahu wa taala ada orang cocok zikir bandi mata dipejam lidah dikunci lampunya dikecilin tenang ada yang nggak senang begitu, senangnya sembari teriak-teriak. lah, lah, lah. Kalau nggak begitu kayaknya nggak asik. Dasar suka ngerok dulunya. Sebelum tobat ini rocker. Masuk torekot ya torekotnya yang jahri-jahri dijaharkan. Nggak apa-apa juga. Lain lagi dengan para kiai biasanya, kiai-kiai asatis yang suka baca kitab itu cocoknya code-nya yang banyak auratnya. Baca zikir ini, hizib ini, rotib ini itu cocok. Sedangkan naksabandi cocok bagi orang ajami. Meskipun dia alim, ajem, itu lebih senang. Lidah dikunci, mata dipejam, kolbunya bermain, kolbunya yang bekerja. Kebanyakan begitu. Itu sebabnya Torikot Naksabandiyah banyak berkembang di luar Arab. Meskipun di Arab juga banyak. Tapi banyak sekali di luar Arab. Terutama di negeri kita. Indo, Indonesia. Alhamdulillah, Rabbil. Dan dulu pejuang-pejuang di negeri ini. Sebagian mereka adalah orang-orang yang bertarekat. Alhamdulillah.